Macam kita tahu pada tahun 2020 ni memang siri pada Realme dan juga Redmi ni memang cukup-cukup padu. Assalamualaikum dan hai, dalam video kali ni kita nak bandingkan peranti termurah untuk Realme dan juga Redmi, iaitu kita ada Realme C11 dan juga Redmi 9A. So kalau nak tahu yang mana paling berbaloi dalam peranti kelas permulaan, jadi jom kita mula. Sesuatu yang agak baik lah bagi saya, sebab ialah peranti kelas permulaan, siapa sangat yang nak fokus kan. Dengan kehadiran Realme dan juga Redmi pada tahun ni, memang boleh katakan kita ada banyak pilihan di bawah harga RM500. Jadi dekat tangan saya sekarang kita ada Realme C11 yang kelihatan sangat elegan kat sini, dan juga Redmi 9A. Tapi yang mana satu lagi berbaloi? Okay, first kali dari segi spesifikasi anda boleh tengok kedua-dua jenis waran ialah yang sama, 2GB RAM, 32GB memory antara Realme C11 ataupun Redmi 9A. Harga dijual untuk Realme C11 ialah RM429, manakala untuk Redmi 9A pula dijual dengan harga RM359. Perbezaan harga kat sini agak ketara, tetapi kalau tengok dari segi spesifikasi, dekat Redmi C11 ni dia ada Helio G35, dekat Redmi 9A G25 sahaja. Tapi tengok tahun ni memang siri pada Redmi paling murah lah, Redmi 9A RM359. Realme pun tak boleh dapat lawan pada tahun ni. Jadi yang mana lagi better, yang mana patut anda miliki? Sekarang kita nak tengok dulu dari segi skrin terlebih dahulu. Untuk tawanan Redmi C11 ada skrin 6.5 inci, dan mana untuk Redmi 9A pula dia ada skrin 6.53 inci. Besar sikit berbanding dengan Realme C11. Jadi dari segi skrin untuk kedua-dua peranti ni, dia sebenarnya lebih kurang je. So atas pendapat anda, atas kemahuan anda, yang mana anda nak yang lebih luas kat Redmi 9A ataupun Realme C11 yang kecil sikit je. Kedua-dua peranti ni masih lagi ada takut kat atas, ada bezel yang sama, dan dia punya rekaan kat belakang pun sama. Kita sembang sikit lah rekaan ni kan. Kalau kita tengok dari segi rekaan kat sini, dekat Realme C11 ni ada rekaan macam iPhone pun ada juga. Dia ada kamera petak kat bahagian atas kan. Dia ada dua kamera kat bahagian belakang, dan dia ada jenama Realme yang besar kat bahagian belakang ni. Untuk Redmi 9A, rekaan ni sangat simple, macam biasa, memang orang kata biasa sangat lah. Tapi untuk bahagian belakang ni, kedua-dua bahagiannya ialah ada grip kat bahagian belakang, so tak payah pakai casing pun tak apa. Bagi saya rekaan dia lebih kurang je, tapi saya lebih memilih untuk Realme C11 lah, sebab reka anda lain pada yang lain. So apa pula pendapat anda? Apa kata anda bagi kat bahagian komen di bawah? Nak tahu juga pendapat anda yang simple ataupun yang pelik sih. Sekarang kita berubah dari segi prestasi. Untuk Redmi C11 ni ada prestasi yang lebih baik, yang mana dia menggunakan Helio G35 berbanding dengan Redmi 9A Helio G25 sahaja. So kat sini anda boleh tengok lah dari segi prestasi untuk multitasking, kat sini memang laju, dan untuk buka apps pun sedikit laju lah dekat Redmi C11. Tapi dia still lagi sebuah peranti kelas permulaan, so perbezaan dia taklah terlalu ketara dekat sini. Jadi pemenang untuk prestasi, saya boleh katakan Realme C11 lah, sebab dia ada advantage dari segi dia punya processor. Jadi sekarang kita cerita sikit tentang gaming untuk Realme C11 dan juga Redmi 9A. Sebenarnya kedua-dua peranti ni dia ada setting grafik yang sama je untuk gaming, cuma dekat Redmi 9A ni dia tak ada gyro, yang pada bagi saya agak kurang sikit lah. Tak ada cuba main Mobile Legend, kedua-duanya ada HFR setting dan boleh main dengan agak baik, walaupun anda tengok macam ada frame drop tambah-tambah dekat Redmi 9A ni. Untuk PUBG Mobile pun grafik setting ni lebih kurang sama, iaitu balance dan juga smooth. Jadi dia macam tak ada beza sangat pun kedua-dua peranti ni. Dari segi bateri, kedua-dua peranti ni dia ada 5000 mAh, so memang susah saya nak pilih yang mana satu lagi better. Cuma untuk Redmi C11 ni dia cepat sikit drain, sebabnya mungkin sebab dia ada chipset yang berkuasa, iaitu Helio G35 berbanding dengan Redmi 9A. Apapun untuk peranan bateri, saya merasakan MIUI 12 ni peranan bateri dia memang cukup hebat lah. Dia boleh bertahan lebih sedikit berbanding dengan Realme C11. Realme C11 pun okey, sebab performance dia lebih lancar berbanding dengan Redmi 9A. Tapi dia punya drain tu agak laju sikit dengan Redmi 9A. Jadi untuk bateri, saya merasakan Redmi 9A ni lebih powerful lah. Dia lebih macam bateri drain tu tak terlalu sangat, tak terlalu over. Tapi anda tak perlu risau lah, kedua peranti ni dia sebenarnya jimat bateri 5000 mAh tu memang bagus untuk media sosial, tak ada masalah sangat. Dan perbezaan dia tu tak ada lah terlalu ketara. Dari segi kamera, untuk Redmi C11 ni dia ada dua kamera kat bahagian belakang, iaitu 13MP tambah 2MP, manakala untuk Redmi 9A dia ada satu kamera saja, iaitu 13MP. First sekali kalau kita tengok dari segi tangkapan biasa, anda boleh tengok tangkapan dia lebih better, lebih pop warnanya dekat Redmi 9A. First sekali kalau kita tengok untuk tangkapan biasa, iaitu 13MP, boleh saya katakan Realme C11 menang mudah dekat sini. Pada waktu daylight ataupun cahaya yang cukup, anda tengok lah dari segi detail, dari
dari segi warna dan gambar yang lebih terkawal dari segi cahaya, memang menang dekat Realme C11. Warna dia boleh saya katakan memang sangat pop untuk Realme C11 ni, dan kalau anda nak lebih, anda boleh onkan Chroma Boost dekat sini. Beralih kepada portrait mode, jawapannya still lagi Realme C11 lebih baik berbanding dengan Redmi 9A. Anda boleh tengok contoh yang saya letak kat sini, kawasan blur untuk Realme C11 lebih better berbanding dengan Redmi 9A. Satu kelemahan untuk peranti kelas permulaan ialah kamera pada waktu malam memang agak hancur lah. Tapi kalau tengok dekat sini, warna untuk Realme C11 untuk tangkapan malam ni sangat cun dan sangat pop. Berbanding dengan Redmi 9A, warna dia tu agak blur sedikit dan mungkin agak tak berapa best lah. Kan kalau anda tengok kat sini kan, berbanding dengan Redmi 9A, tangkapan dia, warna dia tu tak terlalu cun, agak suram sedikit dekat sini. Dari segi kamera boleh saya katakan Realme C11 ni lebih better lah berbanding dengan Redmi 9A. Kalau tengok dia punya jauh tu tak adalah beza sangat, kualitinya pun tak adalah jauh beza sangat. Cumanya kalau anda still nakkan kamera yang lebih hebat untuk peranti kelas mulaan, saya cadangkan Realme C11. Untuk selfie pun anda boleh tengok Realme C11 ni ada tangkapan yang lebih smooth berbanding dengan Redmi 9A. Tangkapan dia tu agak macam nampak macam hard sikit lah. So gambar macam ni tak berapa cun kalau masuk dekat Instagram. Dari segi keselamatan, kedua-dua peranti ni tak ada fingerprint sensor kat bahagian belakang, tapi masih lagi mengekalkan face unlock. Jadi mana pilihan anda? Adakah anda akan memilih Realme C11 ada kamera yang agak cun dan juga chipset yang lebih power, ataupun anda akan memilih Redmi 9A yang mana harganya lebih murah berbanding dengan Realme C11 dan dia punya prestasi pun tak jauh beza dengan Realme C11? Apa kata anda bagi tahu saya dekat bahagian komen di bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.